Terus di video kali ini aku mau bikin nasi goreng kampung. Simak terus videonya sampai habis. Ayo. Kita mulai dengan bahan-bahannya. Ini seperti nasi goreng pada umumnya, tapi coba caraku ya. Ada nasi putih yang sudah dingin, telur, lalu ikan asin, aku pakai jambal roti, daun bawang. Lalu untuk bumbunya, tadi aku bikin sambal pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Kalau kita punya sambal yang siap saji juga nggak apa-apa, itu bisa dipakai. Dan untuk garam, karena ini pakai ikan asin, garamnya nanti setelah koreksi rasa, kalau kurang garam, kita kasih garam. Kita mulai. Kita panaskan wajan, beri minyak sedikit. Kita masukkan ikan asin. Tunggu sampai kecoklatan. Lalu kita masukkan telur. Masukkan sambalnya. Nasi. Kalau kalian suka penyedap rasa, kita tinggal tambah penyedap rasa. Kalau kurang asin, nanti tambah garam. Setelah tercampur, kita koreksi rasa. Ini aku tambah garam sedikit ya. Terakhir, kita masukkan daun bawangnya. Nanti bisa kita sajikan dengan telur mata sapi juga ya. Selesai.
Nah, nasi gorengnya sudah selesai. Gampang kan bikinnya? Terima kasih untuk yang sudah selalu tonton videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Selamat makan!